إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari dan bulan yang mulia ini kita bisa berkumpul untuk memenuhi sebagian panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu dengan harapan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga kepada para pengikutnya. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah umur kita sampai di bulan yang mulia ini, wabil khusus di hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala seandainya kita beramal saleh di hari pada 10 awal Dzulhijjah ini. Mungkin kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini. Di dalam surah Al-Fajr, di awal surah Al-Fajr ayat kedua dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini, 10 awal Dzulhijjah. Dan setiap makhluk yang Allah bersumpah atasnya, maka sungguh makhluk ini sangat penting untuk kita ambil manfaatnya. Terutama adalah putaran hari-hari di awal 10 Dzulhijjah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Yang artinya demi malam-malam pada 10, yakni 10 awal Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi hari yang genap, wal watr, dan demi hari yang ganjil. Umumnya para mufassir dari kalangan para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas dan juga dari kalangan tabi'in, contohnya adalah Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud malam-malam 10 ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan ini dikuatkan dalam hadis al-Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani al-ashrul awail min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya amat dicintai Allah dari hari-hari ini. Bahkan para sahabat Rasulullah bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Jihad pun tidak bisa membandingi ya Rasul. Jawaban Rasul, walal jihad fi sabilillah, jihad pun tidak bisa membandinginya. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali falam yarji' bidzalika min syai', kecuali orang yang berperang di jalan Allah bawa harta dan jiwanya tapi dia enggak kembali lagi syahid. Kecuali orang yang seperti ini tidak bisa membandinginya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya 10 awal Dzulhijjah ini sangat luar biasa seandainya kita beramal saleh, Allah begitu mencintai kepada kita dengan amalan-amalan kita. Bahkan tidak sedikit ulama salaf mengatakan lebih afdal daripada hari-hari Ramadan, lebih afdal daripada hari-hari Ramadan, sehingga Rasulullah mempuasai bulan ini, yakni 10 awal Dzulhijjah.
Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan aktivitas amal soleh beliau, baik itu salat sunnahnya ataupun sedekah sunnahnya dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena 10 awal Dzulhijjah ini amat luar biasa. Bahkan untuk orang yang hendak berkurban, dia terlarang untuk memotong kukunya, mengambil rambutnya, mengambil kulit yang terkelupasnya, biarkan sampai hewan kurbannya disembelih. Masya Allah, ini amat luar biasa. Bagaimana orang diam, dia berniat berkurban, dia melakukan kewajiban-kewajiban, tidak memotong yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hewan kurbannya, dia berpahala, dia mendapatkan pahala yang besar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ma 'amila adamiyun yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada perbuatan seorang manusia yang mukmin yang muslim di hari lebaran yang sangat dicintai Allah dari mengalirkan hewan kurbannya. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah biqurunha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u bimakanin 'inda Allah qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan kurbannya akan datang nanti di hari kiamat menghampiri sahibnya, menghampiri orang yang berkurban di dunia, lengkap semua, yang tadinya mungkin tanduknya kepalanya dipotong lengkap ada, kemudian kakinya juga lengkap, bulu-bulunya, kulitnya semua lengkap, dan akan menjadi saksi orang yang berkurban di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah gambaran bagaimana besarnya kita beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Bahkan tepatnya di dalam Al-Quran wasyafi wal watar, tentang hari lebaran dan juga hari Arafah, tepatnya hari yang ganjil. Bagaimana Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah untuk orang yang tidak berhaji, karena orang yang berhaji terlarang untuk berpuasa di hari Arafah, mereka sedang wukuf dan tidak boleh berpuasa. Sedangkan orang yang tidak berhaji, ketika ditanya oleh Qatadah dan sahabat yang lain, ya Rasul, bagaimana puasa Arafah? Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Satu hari di hari Arafah berpuasa untuk orang yang tidak berhaji, dia bisa menggugurkan dosa yang sebelumnya satu tahun dan sesudahnya nanti satu tahun, dua tahun. Tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari ini. Wajar kalau as-salafus salih pada umumnya mengatakan hari-hari pada 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada Ramadan. Bagaimana satu hari ini bisa membebaskan seseorang yang berbuat kesalahan dua tahun? Masya Allah, tabarakallah. Bahkan termasuk amalan yang harus kita banyak kerjakan adalah berdoa. Orang yang berhaji, mereka sedang wukuf, diterima doanya oleh Allah, didengarkan setiap permintaan dunia dan akhiratnya. Termasuk orang yang tidak berhaji, seandainya mereka berpuasa dan beramal saleh, dan termasuk amal saleh adalah berdoa. Para ulama sepakat, doa di hari Arafah la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Oleh karena itu, saya selaku khatib mengajak para hadirin, mari di 10 awal Dzulhijjah ini manfaatkan waktu kita untuk beramal saleh kepada Allah. Niatkan hati kita, tuluskan untuk Allah Subhanahu wa taala dari salat sunnah kita, puasa sunnah kita, sedekah sunnah kita, dan juga nanti puncaknya di 10 tanggal 10 Dzulhijjah kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dedesan darah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sudah mengorbankan dari sedikit harta kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan juga umumnya para hadirin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk kuat mengamalkan amalan-amalan saleh yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ikmajma'in, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah, di akhir khutbah ini saya berpesan kepada saya pribadi, umumnya kepada para hadirin. Mungkin hari raya akan jatuh di hari Jumat. Tentu banyak orang yang enggan atau mungkin merasa sempit hatinya melaksanakan kurban di hari Jumat, karena berbarengan dengan hari Jumat. Dan saya memberikan nasihat wabil khusus kepada diri saya pribadi, hendaknya kita memotong di hari Jumat, karena tidak ada amalan yang lebih afdol di hari lebaran melainkan mengalirkan hewan kurban. Seandainya dimundurkan, memang para ulama mengatakan sah, tapi keutamaannya akan luput di 10 tanggal Ramadhan Dzul Hijjah. Untuk menyembelih kurban akan luput, terutama untuk orang-orang yang berkurban. Hendaknya setiap pengurus masjid mendahulukan keutamaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul pun memberikan keringanan. Seandainya ada dua hari raya antara Jumat, entah Idul Fitri atau Idul Adha, berkumpul, maka kata Rasulullah, dan sepakat seluruh ulama madhab mengatakan hadis ini sahih, seandainya mereka mau salat Jumat, maka silakan. Seandainya tidak, maka Eid sudah mencukupinya insyaallah. Dan tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang ini, kecuali untuk imam, hendaknya dia hadir. Seandainya mungkin ada masyarakat yang ingin melakukan salat Jumat, maka imam dan khatib siap untuk melakukan salat Jumat. Ini adalah nasihat yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana hari lebaran ini adalah hari yang luar biasa. Hendaknya dari subuh Arafah kita sudah bertakbir, dan imam selalu memimpin takbir sampai hari tasyrik selesai dengan mengeraskan suara. Bahkan Rasulullah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, dari tanggal 1 mereka sudah memperbanyak tahlil, takbir, tahmid dan yang lainnya, dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Abdullah bin Umar sengaja berkeliling pasar untuk mengajak para sahabat-sahabat dan pedagang-pedagang untuk bertakbir di 10 awal dan terutama di hari Arafah dan sampai hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyempitkan hati kita semua untuk melaksanakan amanah-amanah orang yang berkurban, untuk senantiasa disembelih di tanggal 10 yang paling utama. Para hadirin jemaah Jumat yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang dirinya dan malaikatnya di dalam Al-Quran, yang senantiasa bersalawat memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا
wa ahlana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Bimbinglah kami agar senantiasa istiqamah di jalanmu dan memperbuat apa yang membuat engkau ridha ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, terimalah setiap amalan-amalan kami, kurban kami, dari kami dan keluarga kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimissalah.